Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Astro Awaning. Bersih, Gesa Anwar penuhi janji manifesto PH untuk lawan rasuah. Kuala Lumpur, gabungan pilihan raya bersih dan adil menggesap agar Perdana Menteri Dato' Anwar Ibrahim untuk menggandakan usaha bagi memenuhi manifesto PH untuk melawan rasuah dan mengukuhkan integriti institusi utama negara. Menurut jawatan kuasa pemandu bersih menerusi kenyataannya, perusi PH itu dan kabinet barunya perlu segera mengutamakan tindakan bagi menghapuskan sebarang keraguan campur tangan kes mahkamah dan konflik kepentingan. Antara tiga tindakan yang dicadangkan bersih adalah menjadikan peguam cara negara untuk mengambil peranan pendakwa raya dengan segera. Ia sehingga pindahan perlembagaan dibuat untuk memisahkan peranan tersebut daripada peguam negara. Kedua, menggalakkan kestabilan politik dan pemantauan parlimen dengan memberikan peranan bermakna kepada pembangkang dan backbencher kerajaan dalam kabinet bayangan dan jawatan kuasa pilihan khas. Ia termasuk dengan gaji dan yang selayaknya, sokongan kajian polisi dan akses kepada maklumat kerajaan kepada Menteri Bayangan serta Pengerusi dan Timbalan Pengerusi JPK, katanya. Selain itu, mereformasi proses pelantikan dan pemecatan pegawai awam utama seperti Pengerusi SPRM, SPR, dan Pesuruhjaya.